Cik nak buat gulai udang tomato darat lah. Tak pernah buat tomato darat, nak try jap. Ha, masuk lah. Sanggup kok. Eh, nasi lemak tadi ada lagi? Oh. Ha? Allah. Nasi putih lah yang akan belah belakang. Nampak, kalau nak buat sambal tome dengan gulai udang, cara isi udang macam ni. Cabut kepala je ni. Janggut jangan buang, kaki jangan buang, ujung jangan buang. Okey, kalau nak buat gulai udang dengan sambal tome. Kalau nak goreng bihun, buang semua tinggal ekor saja. Macam-macam lah mereka orang tua-tua ni kan nak masak ada cara dia. Tapi apa kena ikut lah, barulah segar. Kita tak bogeh kadang-kadang. Udang tu dia tak cantik. Ada jenis masakan kena bogeh, ada masakan kena ada kepala, ada masakan kena cabut kepala, tinggal ekor, macam-macam lah. Tapi itulah nama dia. Undang, undang. Saya nak tunggu bini empuk sikit. Macam kalau aku duk ajak apa udang goreng kunyit tu, apa satu pun hampa jangan buang. Cuma buang apa nama tanduk duri dia tu saja. Kena hapai semua tu. Ingat, masuk dalam kepala. Faham ke tak? Tabur santan cair, masuk kacang panjang. Ini baru kita masuk santan pekat dengan udang. Dah hampa buat masuk santan pekat tu, perseduh api. Lepas tu pederah balik api tu, bolehlah masuk ke udang. Ui, sedap lah, sayang-sayang, masam-masam. Buat gulai udang ni kena manis lah, gula kena lebih. Faham tak? Lepas tu kita boleh masuk cabai muda yang kita cut, lembu yang mangkuk tu ni. Lepas tu kita akan tomato darat. Lepas tu kita makan dengan ikan belah belakang. Ish, yang ni lah colour gulai udang yang sebenarnya yang mak aku dulu buat dulu tu. Kuning tak kuning, merah tak merah. Kurang apa nak tahu. Resepi rempah yang paling elok sekali cap untuk buat gulai udang ni adalah tarbus. Yang ni tak tahulah apa nak pergi kat mana. Aku kirim ke kawan aku kat Penang. Dalam Shopee ada kot, bila tengok. Okay, bila dia dah menggelegak, apa boleh masuklah cabai muda tu. Lepas tu kita dah boleh start apa nama buat. Kita dah boleh goreng bawang dengan daun karapulai nak buat tomato darat. Cantik kala dia. Selalunya gulai udang ni orang tak tomato darat lah. Tapi sajalah aku gatai nak durhaka sendiri sikit. Aku nak try buat tomato darat. Jadi makna kata kita tak tomato gulai ni. Nak rebus aja gulai dia. Jadi disebabkan kuah gulai ni nampak macam gulai nasi kukus ayam darah. Saya buat tengok sampai nak makan dengan nasi. Okey, kita tutup api, lepas tu kita terak dah. Kita tutup. Sama. Tutup. Tutup api tau, jangan lupa.